Terima kasih sudah datang ke kita sehingga kita membuka hati, membuka wawasan bahwa fak-fak ini darurat, ya, fak-fak darurat dan harus diselesaikan. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama, bahwa leading sektor untuk kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan RSUD, sehingga otoritas untuk dapat fak-fak kesehatannya maju adalah Dinas Kesehatan dan RSUD. Sedangkan instansi lain adalah mendukung bagaimana kesehatan dapat baik di fak-fak. Namun kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Orang yang sakit COVID di rumah sakit, di puskesmas itu gara-gara dari hulu, bukan tanggung jawab kesehatan. Kalau masyarakat tidak menerapkan 5M protokol kesehatan, maka rumah sakit akan penuh. Dan kami terpapar, sekarang sudah ada 92 orang dokter, perawat, dan kapasitas rumah sakit akan penuh. Begitu ya. Jadi sekarang strategi penanggulangan ada 3. Kita dihadapkan pada masalah kesehatan, kemanusiaan, ya, dan masalah kelompok konspirasi, masalah kelompok fatalisme, bahwa adik-adik kalau tidak percaya COVID hari ini, maka kita berbeda pandangan. COVID itu sudah nyata, sudah ada di fak-fak, dan sudah menyebar ke semua lapisan masyarakat seperti penyakit lain. Kita tidak bisa menghindar dari COVID ini. Dan pada gilirannya, satu persatu nanti kita tertular. Siapa yang bisa bertahan hidup dengan imun yang baik, maka dia hidup. Dan di sini sudah ada yang tertular. Saya, istri saya, Pak Kepala Inspektorat, silakan nanti kalau mau kalau mau sharing, kenapa kalau sakit COVID bagaimana rasanya? Kita demam, kita isolasi mandiri 14 hari, napas hosa. Saya sampai hari ini masih dampaknya saya hosa. Nah, kalau daya tahan tidak kuat, bagi orang tua yang umur 50 tahun ke atas dan tidak punya penyakit komorbid, maka dia akan meninggal karena tidak kuat dengan serangan virus ini. Sekarang strateginya apa? Strateginya itu 3T. Kami harus melakukan testing, T pertama, atau swab sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu pada takut di swab karena takut di COVID kan. Alatnya cuma satu. Kalau Bapak Ibu punya alat lain untuk mendeteksi COVID, silahkan. Alatnya ada swab antigen. Dulu ada rapid antibody yang lewat darah, tidak berlaku lagi. Swab antigen itu harganya mahal, 25 satu kotak itu 2 juta setengah. Kalau orang fak-fak digratiskan swab, apalagi yang pelaku perjalanan yang punya uang banyak itu mondar-mandir, maka uang fak-fak tidak akan cukup untuk beli swab. Oleh karena itu, swab hanya dipakai untuk para yang sakit, yang membutuhkan, yang ke puskesmas. Kami sudah ada 10 ribuan, sehingga fak-fak terdeteksi sampai saat ini itu gara-gara kami ada alat swabnya. Kalau tidak ada ya, mungkin lebih baik tidak usah diswab, maka fak-fak akan aman, tidak ada penyakit COVID karena tidak diperiksa. Mati pasti. Karena swabnya banyak, maka penyakitnya banyak. Ternyata sudah menyebar di mana-mana. Namun jangan melihat penyakitnya, yang sembuh juga banyak. Yang meninggal baru 18. Cukup sudah. Tuh. Tahun ini. Semua itu 29 dari tahun lalu dan tahun ini. Meninggal 29, kalau menurut kita bahaya, tapi kalau menurut Bapak Ibu, itu biasa.
mungkin dong. Itu tentang swab, mereka pada takut juga di swab, takutnya di COVID kan nanti saya di diskriminasi ya, disetigma. Padahal penyakit ini harus kita buka, harus jujur, sehingga semakin banyak kita swab maka akan ketahuan siapa negatif, siapa positif. Kalau yang positif cepat kita tangani, kita obati.